pedagang dan pembeli di Pasar Hidayah. Selalu kita menjaga 3M dan selalu mencuci tangan di air yang mengalir yang sudah disediakan oleh pengelola pasar. Namun yang cuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker. Jangan kendor, ibu bapak tetap memakai masker untuk menjaga kesehatan, untuk terus menjalankan protokol kesehatan. Mencuci tangan, menjaga jarak. Banyak yang kena, oleh sebab itu kita waspada dan hati-hati. Bagaimana cara untuk mengantisipasi? Wajib tetap memakai masker. Masker adalah salah satu alat